the pain. Halo bro, selamat pagi. Kali ini kita akan membersihkan yang namanya kaca helm ya. Jadi kaca helm ini sedikit ada bekas nih di sini, bekas kayak tanda air gitu ya. Kurang lebih nih seperti ini tuh kan. Masih ada bekas airnya tuh. Enggak bersih sama sekali. Tuh, masih ada bekas air dan masih ada bekas sisa-sisa yang dilap ya. Tuh, enggak bening sepenuhnya ya, gengs. Gimana cara untuk mengelap supaya lebih bening kacanya tuh? Kan masih ada bekasnya nih. Nah, itu enggak bening sepenuhnya, masih ada sisa-sisa dari kotoran yang amat sangat menjengkelkan karena ini adalah helm bening ya, helm yang kacanya bening. Oke, seperti apa cara membersihkannya dengan menggunakan air hujan? Oke, lanjut. Oke, geng, kita menggunakan tisu nih. Tisu kita ambil sehelai saja. Nah, kemudian kita pancing air hujan ya, guys. Air hujan dari atas, yes. Kita tunggu aja nih. Mana ya air hujannya? Oh, ada ke sini. Oh, yes. Oh, kena. Ya, kita tunggu aja supaya tisunya basah dari air hujan langsung gitu ya. Woi. Ayo cepat sedikit lagi, snacks. Ya. Yeah. Beberapa tetes lagi, tenang aja geng, nanti juga basah semuanya kok. Sip. Nah, kira-kira udah basah seperti ini guys, kita bisa menyapunya. Kita pertama sapu pada sisi luarnya dulu ya. Oke. Kemudian sisi dalamnya guys. Itu kita menggunakan tisu yang kering ya. Kita lap di sini menggunakan tisu yang kering. Nah, bagian dalamnya juga ya. Oke, okay, geng, seperti inilah hasilnya ya. Nah, jadinya seperti ini hasilnya, geng. Tuh kan, bersih kan? Oke, beningnya pas banget ya, bening tuh. Nggak ada sisa-sisa deterjen ataupun kotoran yang melekat pada kacanya ya. Oke, okay, sip. Mantap. Oke, seperti itulah gengs, tadi caranya untuk membersihkan helm ya versi dari Jewel Dragons. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami dan jangan lupa untuk subscribe di Jewel Dragon. Yang udah subscribe jangan lupa
untuk rekomendasikan channel dari Ciwal Dragon buat sahabat di rumah. Oke, thanks.